Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel WTV Kreatif. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita mantau harga cryptocurrency seperti BTC, Doge, Ethereum, LTC, dan sebagainya cukup di widget halaman utama Android kita seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini secara otomatis, kebetulan ini ada beberapa koin aja yang saya pantau, bisa semuanya, bisa lebih banyak lagi, tinggal kita atur di pengaturan widget. Jadi kita bisa mantau secara real time berapa harga BTC saat ini, berapa harga Doge, Ethereum, LTC, dan koin-koin cryptocurrency lainnya. Tanpa harus kita susah-susah membuka exchangernya. Cukup kita refresh tanda panah di pojok kanan atas ini, kita sudah bisa mengetahui secara real time detik ini berapa harga BTC, Doge, ETH, LTC, maupun koin-koin kripto lainnya. Oke, bagaimana caranya? Simak terus ya teman-teman channel WTV Kreatif, supaya teman-teman juga bisa mantau harga cryptocurrency secara real time tanpa harus membuka aplikasi atau website exchanger. Oke, bagaimana caranya? Silahkan subscribe dulu channel ini, like, share, dan komen. Baik, langkah pertama kita download dulu aplikasi Indodax di Play Store ya teman-teman. Kemudian install aplikasinya. Oke, setelah terinstall silahkan buka. Kemudian klik pojok kiri bawah login. Masukkan email teman-teman yang sudah terdaftar di Indodax. Kemudian login. Dan kebetulan saya pakai Google Authenticator ya teman-teman. Dan ini sebenarnya teman-teman perlu aktifkan untuk menjaga keamanan. Oke, sudah login ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam koin cryptocurrency di Indodax dan nanti bisa kita pilih mana yang akan kita pantau di halaman utama widget layar Android kita. Oke, misalkan teman-teman lagi trading BTC, Doge, ETH, atau LTC, cukup dipantau dengan menggunakan widget di layar utama Android. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik menu pojok kiri atas. Kemudian klik di pengaturan. Kemudian scroll ke atas, klik menu widget, dan klik menu list coin. Hilangkan centang, tampilkan semuanya. Baru bisa kita pilih koin-koin apa yang mau kita tampilkan di halaman widget. Tapi kalau teman-teman mau tampilkan semuanya, tinggal centang tampilkan semua di atas ini. Tapi kalau teman-teman hanya pilih koin-koin tertentu yang mau ditampilkan harganya di halaman depan, di halaman widget, teman-teman hilangkan centang, baru koinnya dipilih. Seperti saya ini, saya akan pilih, misalkan saya akan pantau harga Bitcoin, saya centang. Kemudian saya pantau lagi harga Doge misalnya, saya centang. Kemudian harga Ethereum, saya centang. Kemudian LTC. Oke, LTC, saya centang. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu teman-teman keluar di halaman utama. Setelah di halaman utama ini, kemudian layar kosong ini tekan dan tahan. Oke, kemudian di bawah ada menu widget, kita klik. Oke, setelah itu kita cari tampilan harga cryptocurrency yang sudah kita tandai atau mau kita tampilkan di halaman widget. Oke, ini teman-teman yang sudah kita tandai tadi. Kemudian klik, setelah itu di sini ada dua pilihan. Di sini ada widget harga, yaitu halaman untuk mantau harga-harga koin yang kita tentukan tadi. Dan di sini ada widget open order, artinya kalau kita mau mantau open order kita, manakala kita ada pending sell, pending buy. Oke, di sini saya akan pilih widget untuk mantau harga, berarti kita klik yang ini, kita klik dan tahan, kemudian arahkan di halaman utama seperti ini teman-teman. Mau kita taruh di sini bisa, atau taruh di atasnya lagi ini bisa, dan kita lepas. Oke, kemudian back, kita kembali. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Nah, kita sudah bisa mantau harga Bitcoin. Oke, kita refresh dulu. Oke, di sini sudah ada tampilan secara real time harga Bitcoin, harga Doge, harga Ethereum, dan harga LTC. Kebetulan saya hanya 4 koin aja yang saya pantau.
sebenarnya teman-teman bisa menambah koin-koin lainnya lagi di pengaturan widget tadi. Oke, setelah itu ada pengaturan kalau kita mau bikin tampilan gelap. Klik menu pojok kiri atas, klik pengaturan, kemudian klik enable dark mode. Oke, ini tampilan apabila supaya kita nggak terlalu silau ya teman-teman melihat layarnya. Oke, kita cek lagi di halaman utama, kita refresh. Baik, itu aja review dari saya teman-teman bagaimana cara kita menampilkan harga-harga cryptocurrency di widget halaman utama Android supaya kita untuk mengetahui harga tidak harus login ke exchanger. Baik, itu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan ikuti terus video-video tutorial dari saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.